sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Masya Allah, Jun, senang sekali kita hari ini sudah berada di mana, Jun? Kita ada di Ice Base Day, acara Muslim Live Fest, Jun. Ini adalah acara Muslim Live Fest terbesar besar di Indonesia, Jun. Dan juga terlengkap, Dit. Betul banget. Dan dia tuh punya tagline, Jun, temanya saling dukung. Jadi, dong temanya. Kita sama umat muslim, Jun, harus saling mendukung. Betul. Gua jualan bahasanya, gua jual ayam geprek, kita saling dukung. Iya dong, sama-sama harus saling beli ya. Saling beli. Kalau ada duitnya. Betul. Kalau nggak ada. Kerja dulu. Oke, tapi luar biasa di sini memang terlengkap dan terbesar juga. Iya. Buktinya juga di sini banyak banget orang-orang yang datang ke sini tuh, lihat. Banyak banget tuh ya, banyak banget orang datang. Banyak banget. Ini pameran 3 hari, Cun. Dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Dari fashion ada. Ada juga pesantren juga ada, Cun. Makanan ada. Juga makanan ada juga ya. Ada. Pokoknya lengkap dan teman-teman semuanya wajib datang ke sini mumpung masih ada waktu, Cun, ya. Katanya nanti jam 3:30 ada pemutaran film loh. Nah, perdana, itu, Cun. Itu yang paling penting di antara semuanya yang paling penting adalah pemutaran film perdana yang nanti akan ditayangkan produksi dari BHK Clothing dan Mojen Studio. Dan itu merupakan film perdana di Indonesia yang melanggar syarat Islam, Cun. Betul sekali. Dan itu pastinya luar biasa. Film yang harus kita nonton seperti apa keseruannya. Nanti ada jam 4 sampai dengan jam 5 ya. Langsung aja lah, Cun, yuk. Langsung aja. Muslim Lifestyle Festival merupakan sebuah pameran terbesar industri gaya hidup syariah dan halal di Indonesia. Mencakup semua sektor industri gaya hidup syariah dan halal serta memiliki konsep gaya hidup islami yang terintegrasi lengkap dengan program panggung ukhuwah seperti talk show, bedah buku, temu penulis, presentasi produk, komunitas edukasi, kiss corner, storytelling, dan masih banyak acara menarik lainnya. Event bisnis produk halal dan industri syariah kali ini menggandeng 300 eksbitor dari 12 kategori yang berasal dari Jabodetabek maupun daerah lain. Ratusan tenan digandeng untuk menampilkan berbagai kebutuhan produk halal dan islami, mulai dari modest fashion, Islamic education, hobbies dan communities, Islamic book dan publisher, halal travel, Tibun Nabawi herbal, hingga zona kuliner halal. Di Indonesia Muslim Lefes, institusi pendidikan Islam berkumpul untuk dapat menemui para orang tua yang mencari pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Yuk, dukung terus event Indonesia Muslim Lefes untuk kedepannya. Ya teman-teman, kita sudah sebentar lagi akan menyaksikan pemutaran film dari BHK Clothing dan kerja sama dengan Hajir Studio, ya, Cun, ya? Ya, betul sekali. Di sebelah kanan sini udah ada Bang Amri dan juga udah ada Bang Ina. Masya Allah. BHK Clothing dan selaku founder juga dan film director dari film nanti akan kita nonton. Betul sekali. Ya. Jadi teman-teman, Bang Ina, kenapa Edi tuh pengen bikin film ini? Sedangkan jarang di Indonesia tuh film yang nggak syarat Islam. Iya. Singkat aja ya. Menghadirkan konten yang berbeda ya. Jadi selama ini memang konten-konten negatif banyak sekali ya beredar di medsos. Kita menghadirkan konten yang positif yang mudah-mudahan menjadi atau alternatif atau jadi konten utama buat kaum muslimin di Indonesia, insya Allah. Harapan Bang Ina sendiri ke depan seperti apa buat mungkin film atau mungkin BHK sendiri seperti apa? Mudah-mudahan film ini menginspirasi ya. Jadi bukan buat kaum muslimin aja, buat brand-brand lain juga, buat konten yang lebih positif, biar lebih menggugah lagi, lebih terinspirasi lagi, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kaum muslimin. Kalau ini dari sisi director ya, kita akan tanya teknis sedikitnya, susah nggak dengan mengendalikan orang-orang pemain-pemain yang ada di lapangan, Bang? Singkat aja, silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya susah atau enggak, pasti seperti syuting pada umumnya, ada kesulitan sendiri. Cuman dengan adanya keterbatasan sekarang, bukan keterbatasan maksudnya, dengan ada batasan syariat, nggak pakai musik gitu ya, akuat segala macam, dan sebagainya. Justru sebenarnya itu tantangan buat kita, buat lebih kreatif, dan sebenarnya kalau ditanya susah apa enggak, sama aja kayak kita sehari-hari ya. Kita susah enggak menghindar dari ngelihat yang haram, sama kayak gitu. Kita susah enggak kita menghindari musik, insya Allah sih kayak gitu. Wow, selama kita mau istiqomah di real life, insya Allah dibikin karya, insya Allah
Allah bantu juga. Nah, itu dia, Masya Allah. Waduh, kalau nah, jadi seperti apa sih kira-kira, penasaran dok? Seperti apa, kita lihat akan nanti seru rame-rame ya Dit ya filmnya ya. Ya teman-teman para pengunjung Muslim Fest 2022, Jun sekarang sudah di mana Jun? Masya Allah, kita sudah ada di booth-nya Anas nih, sekolah Islam yang luar biasa Masya Allah ya. Bersama sedatang kita ada Ustaz Ayub Abu Ayu sebagai pembinanya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Kenapa nih ente, apa yang latar belakangi Ustaz Ayub tuh mau ikuti acara Muslim Fest Ustaz? Silakan. Ini kan Masya Allah ya, pertama eventnya kan diselenggarakan oleh teman-teman kaum muslimin dan ya kita lihatlah bagaimana ramainya, semaraknya, apalagi pasca pandemi ini kita lihat kebangkitan umat dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi yang lainnya lah, Masya Allah barakallahu fikum. Ya kita senang dan pengen meramaikan gitu. Ustaz, kalau boleh tahu apa sih perbedaan Anas ini dibandingkan dengan mungkin mat-mat yang lainnya Ustaz? Biar nih para penonton tahu nih, oh ternyata nih nanti bapak-bapaknya atau ibu-ibunya putra-putrinya disekolahkan di Anas gitu Ustaz. Apa nih Ustaz perbedaannya Ustaz? Kalau bisa dibilang kalau kita pakai lengkap ya, kalau sekolah mulai dari TK ada, SD ada, SMP, alhamdulillah kalau sampai sekarang ada SMA-nya juga. Kemudian ada rumah tahfidznya juga, ada pondok untuk akhwat juga, pondok ummahatul mukminin. Berarti ini salah satu kelebihan juga. Nah, selain daripada itu ada juga nggak kelebihan dari sekolah Anas ini apa, Ustaz? Ya, alhamdulillah dari sisi terutama kan kita kan dari sisi ya, dari sisi syar'i kan, dari sisi bagaimana kita menanamkan anak-anak itu akidah yang benar dari sedini mungkin. Iya, betul. Ya. Tapi biar bagaimanapun juga kalau memang ternyata sistem pendidikannya itu bagus, apalagi dari ilmu agamanya juga sesuai dengan tuntunan syariat, itu akan dikejar. Iya, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi ini merupakan pilihan yang tepat buat teman-teman di luar sana yang lagi mencari sekolah Islam yang tentunya dengan sesuai dengan syariat, mesti langsung aja ke sekolah Anas ya. Tentunya kalau daftar di sekarang ini ada promo-promo atau gimana nggak Ustaz? Ada. Kalau yang daftar sekarang, pendaftaran 500 ribu. Nah, free ya, pendaftaran. Free pendaftaran 500 ribu. Rasa nyari atlet so free 500 ribu Jun. Masya Allah. Iya. Kapan lagi coba ya? Iya. Ane mau langsung ngomong ke kakak ipar Ane. Nih Mas Anas. Siap. Jangan kan kakak ipar semuanya juga harus diomongin, kasih tahu. Sejauh ini. Oke Ustaz. Langsung daftar ya teman-teman. Iya. Atas. Terima kasih Ustaz. Syukran. Sama-sama. Hei teman-teman Muslim Life Fest, kita sudah ada di mana Jun? Sekarang lagi ada di booth-nya Pondok Pesantren Al Ukhuwah. Masya bersama Allah. Kita ini sudah tidak asing lagi Jun, dimana-mana nongol di sosmed. Tadi waktu begitu kita nyampe ke sini, beliau udah langsung live kayaknya nih. Udah langsung tapi udah ada yang uji saat di Jogja nih, sesuai Pak Arie ngomong dengan siapa? Dengan Pak Arie kayaknya. Loh saat itu out of record aja, kalau Arie inget sih, kalau nggak tahu deh kalau antum inget apa nggak. Arie inget sepertinya pertama kali ketemu sama beliau ini saat Arif ya, Arie tuh sempet dengar manggilnya Bang, oh Bang Arif gitu, jadi malu sendiri ternyata. Emang masih bang. Iya. Oh, Ustaz Arif, kenapa ente mengintip acara Muslim Life Fest ini? Jauh-jauh Jun, dari Sukoharjo Jun. Dari Solo ke BSD lagi. Oh, Masya Allah. Apa yang latar belakangi antum Ustaz? Silakan. Jadi gini ya, kadang sesuatu itu harus dimunculkan agar orang tahu gitu. Iya. ada sesuatu yang mungkin agak beda ya dengan yang lainnya mungkin, makanya kita pampangkan tuh di sini tuh. Beda sama yang lainnya. Beda sama yang lainnya, yang lainnya enggak ada ininya semua ya. Ya. Kita masih kisaran seginilah. Kita bilangnya sih terjangkau, tapi kita tidak mengesampingkan kualitas. Jadi walaupun kita dengan budget segini, alhamdulillah kita dari akreditasi kita dapat muadalah. Muadalah itu kita terakreditasi dengan Jamiah Islamiyah yang ada di Madinah. Oh, jadi bisa langsung ke Madinah Ustaz? Jadi misalkan alumni dari Ukhuwah nih mau daftar ke Jamiah Islamiyah, sudah bisa pakai ijazahnya dari pondok. Dan nama kita sudah terdaftar di sana. Seperti halnya dimudahkan juga ya, gampang sekali gitu ya untuk langsung melanjutkan. Iya, jadi nama kita sudah terdaftar. Jadi ketika kita daftar itu sudah ada Pondok Pesantren Al-Ukhuwah.
kendalanya jadi aksesnya gampang. Jadi akses karena di tengah kota. Walaupun di tengah kota biasanya kan gambaran orang tuh kalau tengah kota berarti wah hiruk pikuk gedung macet banyak mobil gitu di ya. Perkampungan apa pemukiman kayak gitu kan. Alhamdulillahnya walaupun di tengah kota mungkin ada 200 meter kali ya dari alun-alun itu. Tapi di tengah sawah, jadi tengah untuk sawah, ya? Untuk belajar, untuk menghafal masih kondusif gitu. Masih kondusif. Oh justru itu menjadi satu kelebihan yang utama juga di Mahat ini kan. Jadi selain apa namanya siswanya teduh juga di situ kan dalam belajar, masya Allah lingkungannya juga asri kayaknya. Kan? Tapi kemudian ada nanti di sosial media beliau waktu kemarin, ada yang udah sampai kembali nih Jun. Oh gitu? Masya Allah ya. Oh, iya, jadi melihat antusiasme di sini kan banyak sekali Ustadz ya. Orang-orang sini pada berkumpul di satu titik yang sama gitu. Untuk mungkin melihat berbagai macam brand, sekolah, pendidikan, buku dan yang lain sebagainya. Harapan Ustadz sendiri ke depannya seperti apa nih dari Al-Fuwah ini? Dari Al-Fuwah jadi kita ingin ikut menyumbang gitu ya. Untuk pendidikan masyarakat kita ini lebih luas lagi. Jadi memang di antaranya yang banyak juga dari Jabodetabek kita. Jadi di Al-Fuwah ini yang banyak kan dari Jabodetabek. Karena alternatif lain, kita tahu Jabodetabek ini kebanyakan kan dari Jawa ya. Makanya kadang ke sini, oh ini tempat mbahnya, ini mbahnya, seperti itu. Oke teman-teman, nggak usah ragu lagi, Bapak Ibu daftarkan ke Pondok Pesantren Al-Fuwah bersama Ustadz Arif Banyulangkir Ali Doktor Jun. Sekarang kita sudah ada di Bambu Salam Asuna. Masya Allah ya, begitu di banyak sekali. Kita sudah ada siapa namanya ini? Bapak siapa? Saya Reza Pak. Salah satu perwakilan dari Bambu Salam Asuna. Saya bukan Ustadz tapi Pak. Tapi Kiai ya? Habib. Masya Allah, baiklah tuh. Buat teman-teman semuanya, dari tadi kan kita sudah melihat ya ada berbagai macam booth ya yang sudah kita datangi. Dan salah satunya adalah Pondok Pesantren Bambu Salam ini yang akan kita sidak, kita akan tanya-tanya nih sama abangnya nih. Masya Allah. Abang atau Mas atau Om? Mas, Om? Apa aja deh. Oke, Bangnya. Iya. Bang Reza Bakar. Masya Allah. Bang Reza Bakar. Kenapa ED ini ikut acara Muslim Fest ini dari hari Jumat sampai hari Ahad besok nih? Iya nih. Bismillah. Jadi Bambu Salam nih ikut Muslim Fest. Kita mau mengenalkan bahwa Pesantren Bambu Salam sekarang sudah ada SD-nya, sudah ada TK-nya. Sudah ada. Sekarang baru buka SMP, SMA dan Tahfiz. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah ada semua. Di sini sekalian kita mengenalkan untuk pendaftaran santri yang di sini mendaftar diskon 50%. Masya Allah. Dari berapa jadi berapa berarti? Untuk SMP dan SMA jadi 600 jadi 300. Masya Allah. Jadi 50% langsung dipotong biaya pendaftaran. Masya Allah, anak lucu. Boleh. Wais, usia berapa? Usia alhamdulillah baru 1 tahun. Semuanya berproses ya dari mulai kan tidak ada TK, ada SD pun ada. Ada. Tadinya kan di awal memang SMP, lalu SMA. Lalu kita ada tahfiznya. Ya. Nah, sekarang kita buka TK lalu SD tahun ini. Alhamdulillah. Harapannya alhamdulillah di sini kita mewujudkan pesantren Bambu Salam yang berkualitas, bermanhaj salafus. Kita bisa membentuk generasi yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri. Alhamdulillah. Nah, Bambu Salam ini ada di Depok, di Makassari, Cimanggis. Ada. Patokannya Jalan Swadaya. Jalan Swadaya, ada Auri. Cimanggis. Ada Google Maps. Ada Mahat Bambu Salam atau Pondok Pesantren Bambu Salam. Cimanggis. Nah, nanti kasih alamat ya. Di bawah sini ya. Salam Asuna. Ada Facebook Bambu Salam Asuna. Semuanya ada. Siap. Oke, jangan lupa ya. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Jazakallahu khairan, Bang. Kembali kayaknya ya. Masuk daftar sekarang gimana nih? Arti kata hijrah tuh menurut pola pikir lu apa? Gue lagi WhatsApp ini gue. Enggak sih, enggak apa-apa. Hah? Bingung ngapain? Bingung, kita nge-MC tapi gak tau tempatnya di mana. Bingung gue. Panitianya hilang.